Masa yang bikin video situ aja saya enggak sih. Hari ini saya ada wartawan dari Kompas. Apa ini? Wartawannya ini. Enggak ada pembukaan, bukan dulu ya, Pak. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya dari dari SMA 11. Dan langsung diberi tugas untuk kalian cari boleh. Nama saya Mansurin Sutaria. Serius? Dan umur bapak berapa? Umur saya baru 48 lah. Ulangi. Karena sepanjang pengalaman hidup saya menciptakan peluang kerja atau lapangan kerja. Ini Harmanis ini merupakan peluang kerja yang sangat menjanjikan. Kapan pertama Bapak memulai usaha ini? Semenjak Corona. Ini 2019 ya? Iya, di awal Corona. Karena saya jatuh gulung tikar di usaha saya sebelumnya. Makanya saya beralih ke Harum Manis karena setelah saya lihat-lihat itu Harum Manis tidak gulung tikar ya. Ketika Corona Harum Manis tidak gulung tikar. Makanya saya beralih ke Harum Manis. Berapa pendapatan yang Bapak dapatkan per bulan? Pendapatan harian saja lah. Kalau per bulan nanti saya banyak tidurnya nanti. Kalau harian saya rata-rata bisa menjual ini 200 bungkus nih. Per hari. Tapi spesialis di SD ya, dan itu ada ilmunya. Itu juga saya sering eksperimen ya. Eksperimen saya untuk di SD, ini yang cocok, saya bisa menjual 200 bungkus. Bapak pernah gak sih mengalami kerugian selama menjalankan usaha ini? Kalau boleh tahu, berapa kerugian yang Bapak dapatkan kali ini? Untuk Harum Manis, itu kerugian bisa dikatakan 0%. Karena gulanya kan nggak basi. Ini kalau kita mau jualan di SD loh ya, di pinggir jalan gini. Karena gulanya nggak basi, kerugiannya 0%. Bapak ada nggak sih motivasi dalam menjalankan sebuah usaha bagi para usaha yang baru ini memulai usahanya terlebih pada wirausaha muda? Motivasinya jangan takut gagal. Dapat duit nanti saya. Jadi jangan takut gagal karena kita tidak akan berhasil tanpa kegagalan. Jadi kita bisa tahu kita berhasil apa enggak, kita harus gagal dulu. Jadi 1000 kali gagal baru kita dikatakan berhasil. Kalau gagalnya baru sekali, itu namanya belum berhasil ya. 1 kali kita gagal berdiri lagi, itu belum dikatakan berhasil. Sukses belum dikatakan sukses. Jadi sukses itu kalau kita udah gagal 1000 kali tapi kita bisa bangun, bisa bangkit lagi. Sukses. Baiklah, kami rasa sudah cukup untuk wawancara kami kali ini. Sama-sama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ini ya, Pak? Murah cuma 2000-an.